Anda kembali menyaksikan Buletin Agung Pagi, pemirsa. Biasanya usai menjalankan ibadah puasa, umat muslim disarankan untuk berbuka puasa dengan yang manis. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner unik yang madu padankan hidangan utama, yakni ayam dalam balutan saus kurma. Berikut liputan selengkapnya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencari kurma. Tapi kurma bukan sembarang kurma, melainkan kuliner Ramadan. Nah, kira-kira makanan apa ya yang kali ini akan saya icipi dan juga akan saya rekomendasikan? Yuk, ikutin saya. Ya, di bilangan Pluit, Jakarta Utara, terdapat resto yang menyajikan menu berbuka puasa yang unik selama bulan Ramadan. Memang, resto ini sangat kental dengan menu khasnya, yaitu bakmi. Tapi kali ini saya tidak akan berbuka puasa dengan mie, melainkan saya ingin mencicipi kudapan perpaduan gurih dan manis. Karena mendekati waktu berbuka puasa, saya langsung memesan menu andalan Ramadan di resto ini, yaitu ayam saus kurma serta es campur pelangi. Sepertinya menu tersebut membuat saya penasaran untuk segera mencicipinya. Setelah selesai saya memesan, saya pun tertarik untuk melihat proses pembuatan ayam saus kurma serta es campur pelangi. Rupanya bahan-bahan yang dibutuhkan tidak begitu sulit loh. Di bulan Ramadan ini kita buat ayam saus kurma dan setiap pemesanan yang untuk orang yang berbuka puasa kita sediakan free tajil. Kehadiran menu baru ini cukup menarik antusiasme pengunjung. Meski mayoritas pelanggan mengaku sudah memiliki makanan favorit di restoran ini. Harganya murah, ya jadi terjangkau, terus rasanya juga enak. Ada tajil gratis ya, ya tajilnya juga oke, enak, terus pelayannya, servisnya juga bagus. Untuk harga makanan dan minuman di resto ini sangat terjangkau. Dari Rp9.000 hingga Rp60.000. Eits, jangan menilai mahal terlebih dulu. Karena satu porsi makanan yang disajikan bisa untuk 2 hingga 3 orang pemirsa. Dari Jakarta, Clarissa Aradia, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan.